PT Jasara Harja Persero telah memberikan santunan sebesar 850 juta kepala, 17 ahli waris, warga, korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air pada Sabtu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang besar santunan dan iuran wajib dana bertanggung jawab wajib kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum di darat, sungai, atau danau, feri atau penyeberangan, laut, dan udara, dijelaskan setiap ahli waris berhak menerima 50 juta. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktur PT Utama Jasara Harja Budi Raharjo menyampaikan bahwa pihaknya akan menghubungi keluarga yang ditinggalkan untuk menindaklanjuti pemberian santunan tersebut. Menindaklanjuti hal tersebut, Jasara Harja menghubungi dan melakukan kunjungan kembali kepada keluarga korban untuk mengkomunikasikan kepada pihak keluarga korban perihal persiapan penyerahan santunan kepada ahli waris korban sesuai ketentuan yang berlaku, tutupnya. Adapun 17 korban yang telah teridentifikasi dan diserahkan santunan oleh Jasara Harja sebagai berikut.